kita bertemu lagi, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dikumpulkan dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa terus melayani Tuhan. Ya Kak ya. Ya Kak. Semua sehat-sehat ya ini ya Kak ya. Puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Oke Adik-adik, hari ini kita mau menyanyikan sebuah lagu karena kita tahu ya Kak ya bahwa Tuhan itu memanggil kita semua untuk melayani Tuhan tanpa memilih-milih ya Kak ya. Betul, betul Kak. Oke. Hari ini kita mau menyanyikan lagu tentang dengar dia panggil nama saya. Adik-adik bisa ya? Bisa. Oke, ayo adik-adik kita semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tentunya dengan semangat. Oke, yuk. Semuanya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, dengan sukacita dan dengan sepenuh hati pastinya. Oke, adik-adik kita mau menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Siap. Tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik bisa ikuti gerakan kakak-kakak ya. Dengan api yang berkobar-kobar ini Kak. Oke, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu nih Kak. Lagunya apa ini tadi ya? Oh, melayani aja ya Kak ya? Oh iya betul. Ya kita mau menyanyikan lagu Melayani-Melayani Lebih Sungguh. Adik-adik bisa mengambil posisi untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Melayani, melayani lebih.
mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau melayani Tuhan, kita mau mengasihi sesama kita, dan kita mau mengampuni semuanya. Jadi kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita untuk Tuhan kita. Dan kita mau menyanyikan lagu ini adik-adik dengan sungguh-sungguh, tanpa bermain, tanpa tengok-tengok ke kanan maupun ke kiri. Ya adik-adik, nyanyi bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, untuk segala berkat-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan juga
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong jaga kami. Tuhan, lindungi kami, ya Tuhan. Dan tolong pimpin kami. Berikan kami hati dan pikiran, ya Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Tuhan, tolong, ya Tuhan, buka pikiran dan hati kami. Amin. Supaya kami semua bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan yang terbaik selalu ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Oke adik-adik, pada hari ini Kak Ira mau bercerita tentang melayani sebagai gaya hidup. Nah, melayani sebagai gaya hidup. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah nih mengundang seseorang atau mengundang teman-teman kalian untuk diundang ke rumah dalam suatu acara tertentu? Nah, pastinya adik-adik pernah kan? Nah, mengundang teman-teman kalian untuk datang ke rumah kayak waktu acara ulang tahun, terus syukuran, nah, terus makan-makan di rumah, nah, pasti pernah kan? Nah, terus apa yang dilakukan kalau kita mengundang tamu? Nah, apakah hanya diam saja? Ataukah pasti orang tua kita atau mungkin kita bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Betul kan? Nah, adik-adik, melayani adalah melakukan suatu perbuatan yang baik untuk orang lain. Nah, adik-adik, nah, seperti tadi, kalau kita menjamu orang lain, mengundang orang lain, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Betul bukan? Nah, ada kisah menarik dalam Alkitab kita. Yuk, sekarang adik-adik buka Alkitabnya dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Nah, ini dalam kitab ini bercerita tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ya. Yuk, Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan,
apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, anak-anak, di sini diceritakan ya bahwa ada seorang tuan yang mengadakan pesta, mengadakan jamuan untuk orang-orang di sekelilingnya. Semua diundang. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik semuanya? Tidak ada seorang pun yang datang. Ya. Sehingga membuat tuannya itu menjadi kecewa. Nah, sehingga tuannya itu menyuruh hambanya untuk mengundang orang-orang yang miskin, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang cacat. Nah, pasti sangat kecewa bukan adik-adik? Kalau kita mengundang seseorang, mengundang tamu, kita sudah menyiapkan nih berbagai macam hidangan. Tapi ternyata tidak datang. Pasti kecewa bukan kita? Nah, adik-adik. Nah, tapi apa yang dilakukan hambanya tadi kepada tuannya? Ia melakukan perintah tuannya. Dia tidak ada alasan. Ya. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Ya. Pelayan tadi menuruti apa yang diperintahkan tuannya. Nah, adik-adik. Kita dapat belajar dari sikap hamba itu, ya. Kita bisa melayani siapapun, ya. Biarpun adik-adik masih kecil, biarpun adik-adik hanya bisa melakukan perbuatan yang sederhana, itu bisa dilakukan. Contohnya nih, kalau di rumah, ya. Adik-adik bisa melayani orang tua kalian. Kalau misalnya nih, papahnya lagi pulang kerja, wah sudah capek, pasti haus, ya kan? Pasti sangat melelahkan, ya. Papahnya pulang, kita buatkan minum. Nah, itu adalah salah satu contoh juga melayani adik-adik. Atau bisa juga kalau kita membantu mamah nih di rumah nih. Ya, tolong dong jagain adik sebentar, mamah mau masak, itu juga kita bisa kita lakukan. Ya, kita melayani, kita membantu mamah kita untuk menjaga adik. Ya, kita bisa melayani siapapun itu. Ya, bisa juga di sekolah. Ya, kita membantu bu guru nih. Wah. Siapa yang mau membersihkan papan tulis? Nah, bisa kita lakukan. Ya. Melayani tidak harus perbuatan-perbuatan yang berat-berat. Ya. Kita kalau mau melayani, lakukanlah dengan hati yang tulus. Ya. Seperti hambanya tadi. Ya. Kita belajar untuk melayani orang lain dengan hati yang tulus. Tuhan lebih suka adik-adik yang melayani dengan tulus. Ya. Contoh lagi nih, misalnya di gereja. Wah, lagi ibadah, biasanya kita kan melihat nih, ada persembahan. Nah, adik-adik bisa nih bawa kantong persembahan. Itu juga salah satu bentuk melayani untuk orang lain, ya. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama belajar. Jadikan kita sebagai pelayan Tuhan yang melayani dengan hati yang tulus, melayani dengan penuh sukacita, melayani Tuhan Yesus dan juga sesama kita.
berikan yang terbaik buat yang kita layani, ya. Entah itu kalau di gereja kita melayani ibadah, ya. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, di mana saja bisa kita lakukan, ya. Nah, itu dia adik-adik. Pada firman hari ini mengajarkan kita untuk melayani dengan hati yang tulus, ya. Jadikan melayani itu sebagai gaya hidup kita. Melayani orang lain dengan sungguh-sungguh. Oke, adik-adik. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Atas kasih-Mu, atas semua kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk firman-Mu pada hari ini, Tuhan, yang mengajarkan kami, Tuhan, untuk mempunyai hati yang melayani, Tuhan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat orang lain, buat keluarga kami, dan juga terutama buat Tuhan Yesus. Berkati kami semua, Tuhan, biarpun kami masih kecil, Tuhan, tetapi kami mau belajar, Tuhan, untuk kami melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Berkati kami dimanapun kami semua berada, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berkati juga buat keluarga kami, Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan segala berkat-Mu, Tuhan, selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Thank you.